Inilah alasan mengapa wanita muda lelah dan cara mengatasinya. Pernahkah Anda merasakan tubuh selalu dalam keadaan lelah, mudah payah, dan sering mudah mengantuk? Anda sering tertidur dalam keadaan yang tidak tepat, misalnya masih pagi, tetapi Anda sudah mengantuk dan sulit untuk membuka mata. Jika Anda seorang wanita, Anda tidak sendirian. Ternyata, banyak wanita mengalami hal yang sama. Di balik hal tersebut, ada alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi pada banyak wanita. Tapi tenang, melalui video ini, Anda akan mendapat penjelasan, mengapa wanita cepat lelah, dan juga bagaimana Anda menghadapinya. Di sini, jika melihat survei tahunan yang dilakukan oleh WebMD, masalah kelelahan ini menempati urutan 5 besar masalah kesehatan yang dihadapi wanita. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini terjadi pada Anda, atau bahkan pada orang-orang di sekitar Anda? Nah, simak pembahasan di video ini mengenai penyebab umum kelelahan pada wanita dan cara mengatasinya. Pertama, dehidrasi atau kekurangan cairan. Kelelahan sering disebabkan oleh dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah suatu kondisi di mana tubuh Anda mengeluarkan lebih banyak cairan daripada yang Anda konsumsi. Dehidrasi bisa menjadi penyebab kelelahan di siang hari dan dapat menyebabkan sakit kepala atau pusing. Menurut ahli diet dari Texas Health Ben Hogan Sports, Amy Goodson, hanya 2% dehidrasi saja dapat mengurangi energi. Inilah mengapa dehidrasi menjadi salah satu penyebab rasa lelah yang berkepanjangan yang kita alami. Untuk menghindari dehidrasi, dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas atau sekitar 2 liter per hari. Sebagai alternatif, Anda bisa menemaninya dengan mengonsumsi buah dan sayur dengan kandungan air yang tinggi. Dengan begitu, Anda dapat memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan baik, dan tubuh tidak cepat lelah. Kedua, kurang tidur, atau kualitas tidur yang buruk. Hal lain yang membuat Anda mudah lelah dan mengantuk adalah, kurang tidur, atau mungkin kualitas tidur Anda kurang baik. Kurang tidur membuat tubuh kurang istirahat. Menurut Centers for Disease Control and Prevention pada tahun 2014, hampir 35% wanita mengalami waktu tidur yang singkat, yang tercermin dari jam tidur mereka yang kurang dari 7 jam per malam. Kurang tidur dan kualitas tidur yang buruk dapat membuat Anda mengantuk di siang hari. Anda mungkin juga memiliki masalah ingatan dan sulit berkonsentrasi, atau kinerja Anda tidak akan optimal di tempat kerja. Lantas mengapa sebagian besar wanita sulit tidur, atau kualitas tidurnya buruk? Jawabannya berkaitan dengan siklus, yang hanya dimiliki wanita. Anda mungkin sering menemukan atau merasakan bahwa, wanita yang sedang menstruasi, hamil, atau mengalami menopause, mengalami kesulitan tidur. Untuk meningkatkan kualitas tidur, dapat dengan mudah Anda lakukan, dengan cara memperbaiki kebersihan lingkungan tidur Anda, dan mencoba menerapkan kebiasaan-kebiasaan seperti berikut ini, seperti hindari melihat gadget, atau layar TV, minimal 2 jam sebelum tidur. Jangan makan 2-3 jam sebelum tidur. Minumlah setidaknya 1 gelas air dingin sebelum tidur. Lakukan sesuatu yang menenangkan, seperti membaca buku, atau sekadar mendengarkan musik klasik. Hindari minuman berkafein. Tidurlah di kamar tidur yang sejuk dan gelap. Tidur pada waktu yang sama setiap hari. Jika Anda telah melakukan hal di atas, kualitas tidur Anda akan segera membaik, Anda pun akan merasa cukup nyaman untuk tidur. Ketiga, gaya hidup sedentari dan olahraga tidak teratur. Kemudahan teknologi berpotensi mengubah gaya hidup masyarakat. Ini dapat menimbulkan perasaan malas untuk melakukan aktivitas dan menjadi kurang gerak. Gaya hidup ini disebut gaya hidup sedentari. Apakah Anda orang seperti itu? Akan berbahaya untuk hidup seperti itu. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit seperti stroke, obesitas, diabetes, gangguan jiwa, bahkan risiko kematian dini. Secara umum, wanita cenderung mengadopsi gaya hidup ini dengan aktivitas fisik yang lebih sedikit dibandingkan pria.
Cobalah untuk melakukan aktivitas fisik sebanyak mungkin setiap hari, atau setiap minggu. Anda dapat melakukan latihan ringan, untuk meningkatkan aktivitas fisik. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Georgia, jika Anda berolahraga dengan intensitas rendah, Anda dapat mengurangi kelelahan pada tubuh hingga 65%. Anda tidak perlu olahraga yang intens, Anda bisa berjalan-jalan di alam, bersepatu roda, atau bersepeda santai, yang juga merupakan bagian dari olahraga intensitas rendah. Kegiatan ini juga dapat membuat Anda lebih energi, dan meningkatkan mood Anda. Keempat, stres yang berlebihan. Kelelahan yang Anda rasakan, juga bisa diakibatkan oleh stres. Stres berkepanjangan sangat berbahaya bagi tubuh, dan hormon wanita. Menurut Stress Toll, stres dapat menimbulkan kelelahan, karena stres menekan sistem kekebalan Anda, yang dapat menyebabkan infeksi baru, dan mengaktifkan kembali virus lama yang laten, di sistem tubuh Anda. Untuk mengendalikan stres Anda, coba nilai apa yang membuat Anda stres. Pekerjaan, keluarga di rumah, teman sebaya, atau mungkin keuangan Anda. Cobalah untuk bersikap dewasa, dan gunakan perspektif lain, saat Anda terjebak dalam emosi yang penuh tekanan. Anda harus mensyukuri hidup yang Anda miliki, dan harus mulai berpikir positif, bahwa ada jalan keluar dari semua masalah. Cara lain untuk menghindari stres adalah, dengan bermeditasi. Meditasi adalah, pereda stres yang hebat, dan aktivitas yang mudah dilakukan di rumah. Anda dapat bermeditasi dengan musik meditatif, memejamkan mata dan rileks, bernapas dalam-dalam, dan menghembuskan napas perlahan. Bahkan, jika Anda hanya bermeditasi selama 5 menit, Anda akan merasa lebih baik, suasana hati Anda akan lebih tenang, dan kecemasan Anda akan berkurang. Kelima, pilihan makanan yang buruk. Menurut Sharon Palmer, ahli nutrisi The Diet Power Dietitian, salah satu penyebab kelelahan adalah, kurangnya nutrisi dalam makanan. Untuk menghindari kelelahan, Anda perlu makan cukup karbohidrat dan protein setiap hari. Jika Anda pecinta kopi, jangan minum terlalu banyak. Karena menurut Mayo Clinic, batas konsumsi kafein adalah 400 mg kafein per hari, yang setara dengan 4 cangkir kopi. Jika Anda mengkonsumsi lebih dari itu, Anda akan mudah merasa stres, cemas, gugup, mudah tersinggung, lemah, dan kurang energi. Selain itu, porsi makan yang terlalu banyak, juga akan membuat Anda mengantuk, sehingga mengurangi produktivitas kerja. Anda perlu mengatur ulang porsi makan, dengan memperhatikan pola makan dan aktivitas sehari-hari. Lebih baik jika Anda makan dalam porsi kecil, dengan sedikit camilan di antaranya. Jika semuanya sesuai dengan yang Anda rasakan, Anda harus mengikuti saran di atas. Lakukan perubahan sedikit demi sedikit, namun sering dan konsisten. Hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah, berubah pikiran agar bisa keluar dari zona nyaman. Ubah mindset Anda untuk selalu produktif, dan tidak mau bermalas-malasan. Saya yakin, jika Anda melakukan ini, Anda akan bahagia dan bangga pada diri sendiri setiap hari. Semoga ini bermanfaat. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, komentar, dan bagikan dengan teman-teman kamu, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan juga untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.